Kitab Mazmur, pasal 88. Nyanyian pujian dari keluarga Korah kepada pemimpin Koor tentang penyakit yang parah. Nyanyian Heman, orang Ezrahi. Ya Tuhan Allah, Engkaulah juru selamatku. Aku telah berdoa kepada-Mu siang dan malam. Perhatikanlah doaku. Kabulkanlah doaku minta rahmat. Jiwaku sangat menderita. Aku hampir mati. Orang telah memperlakukan aku sebagai orang mati, seperti orang yang terlalu lemah untuk hidup. Carilah aku di antara orang mati, seperti mayat yang terbaring dalam kubur. Aku adalah seorang di antara orang mati yang telah kau lupakan, yang telah putus dari engkau dan pemeliharaan-Mu. Engkau menempatkan aku ke lubang dalam tanah. Ya, engkau menempatkan aku ke tempat yang gelap. Kemarahan-Mu seperti beban berat yang menimpa aku, dan pecahan ombak-Mu menindih aku. Selah. Engkau membuat sahabat-sahabatku meninggalkan aku. Mereka semua menghindari aku seperti orang yang tidak ingin disentuhnya. Aku seperti orang tahanan dalam rumahku. Aku tidak dapat keluar. Mataku sakit karena menangis atas semua penderitaanku. Ya Tuhan, aku terus berdoa kepada-Mu. Aku mengangkat tanganku berdoa kepada-Mu. Apakah engkau melakukan mukjizat untuk orang mati? Apakah roh orang mati bangkit dan memuji engkau? Tidak. Selah. Orang mati dalam kuburannya tidak dapat membicarakan tentang kasih setia-Mu. Orang di dunia kematian tidak dapat membicarakan tentang kesetiaan-Mu. Orang mati terbaring dalam kegelapan tidak dapat melihat keajaiban yang telah kau lakukan. Orang mati dalam tempat yang terlupakan tidak dapat membicarakan kebaikan-Mu. Ya Tuhan, aku memohon kepada-Mu untuk menolong aku. Setiap pagi aku berdoa kepada-Mu. Tuhan, mengapa Engkau meninggalkan aku? Mengapa Engkau tidak mau mendengarkan aku? Aku lemah dan sakit sejak masa mudaku. Aku menderita karena marah-Mu. Aku tidak berdaya. Engkau telah marah padaku, dan hukuman membunuh aku. Penderitaan dan kesakitan selalu bersamaku. Aku rasakan seperti tenggelam dalam penderitaan dan kesakitanku. Engkau telah membuat semua kawanku dan orang yang tercinta meninggalkan aku. Sekarang kegelapanlah teman terdekat padaku.